datang ke dunia Beyblade, di mana Beast bertembung dalam stadium di sisi blader mereka yang bersemangat tinggi. Ini adalah kisah tentang pesaing berani yang mengikut impian mereka pada satu perjalanan ke peringkat tertinggi yang tak boleh dilupakan. Baiklah! Mari kita lakukannya! Awak pastikah awak nak cabar saya, Rantaro Tiamat, untuk bertarung? Berani betul awak ni. Itu bayi awak ke? Saya akan hancurkan menjadi sampah. Bersedia untuk pertarungan yang takkan dilupakan. Hey, nama saya Volk. Dan satu perkara yang saya suka dalam dunia ni adalah Beyblade. Wow. Mesti hebat kan? Cepatlah. Ini memang menarik. Inilah dia, Volk React. Marilah kita akan tunjuk pada semua betapa kuatnya awak. Rock Tower, sekarang masa untuk berseronok. Kawan-kawan, Rantaro tu terlalu kuatlah. Saya tak tahu apa yang awak fikirkan. Ya, patutkah kita halang dia? Rantaro tu bagus. Saya tak rasa abang awak ada peluang nak menang kali ni. Ayo, Volk! Awak boleh menang! Tahan aja ya! Awak boleh kalahkan dia! Okey, perlawanan besar antara Volk Aoi dan Rantaro Kiamat akan bermula tak lama lagi. Siapa yang dapat dua markah dulu, menang. Pusingan pertama. Baiklah, Volk nampak sangat yakin. Tapi tak ada masalah, saya boleh menang. Baiklah, cuba. 3, 2, 1, ayo! Saya dah jumpa seseorang yang betul-betul mencabar. Baiklah, ini pasti pertarungan yang bagus. Oh, saya tak pasti kelajuan dia tu akan selamatkan dia kali ni. Oh, macam mana pula? Berang dia! Oh, kenapa pula? Rock Tower, penamat luar gelanggang. Dah, satu mata untuk Rantaro Kiyama. Markah sekarang adalah 1-0. Ia belum berakhir lagi. Saya baru je nak bermula. Tapi kalau dia dapat battle lagi, awak akan kalah nanti. Tak mungkin. Saya akan ubah segalanya nanti. Awak tengoklah. Saya tak berani nak yakin sangat tentang tu. Pusingan kedua. Baiklah, sedia. Ia cuma satu kesilapan itu je. Tak ada apa yang boleh buat saya jatuh. Kita akan tunjuk kepada mereka. 3, 2, 1. Ayo! Baguslah. Saya tak nampak apa-apa yang bagus pun dengan keadaan ni. Pengetua Shinoda. Tengok, bersepa. Apa sebenarnya yang buat kamu rasa kelakar? Sekarang, letakkan semuanya balik ke tempat asal. Oh, tidak. Itu bukan panaskan badan namanya. Tunggu sekejap, Encik Kiamat. Sebagai lawan dia, kamu patut bertanggungjawab atas semua sepa ni. Kamu boleh tolong Encik Aoi kemaskan sekali. Oh, tidak. Kenapa saya selalu kena macam ni? Saya cuma nak tunjukkan awak cara berlawan dengan betul. Dan biar betul, ini balasan yang saya dapat. Ya, baiklah. Lain kali saya akan kalahkan biar awak lagi. Awak tak rasa tindakan tu nampak macam tak bersyukur ke? Kenapa
saya akan beritahu awak kenapa. Sebab saya ni Rantaro Kiyama yang paling hebat. Saya dikenali sebagai kepala honcho. Semua orang suka kat saya. Kepala honcho? Hey, nama panggil awak tu menarik juga kan? Saya tahu, hebat kan? Saya tak pernah kalah pada Blade sebab kurang kemahiran tahu. Sekejap, apa maksud awak ni? Saya memang sukakan Beyblade. Lebih dari siapa pun yang awak pernah jumpa. Saya faham betapa sayangnya awak dengan Beyblade. Saya kagum dengan tu. Tapi hey, awak tak tahu apa-apa tentang asasnya. Awak asyik cakap suka dan suka sangat dengan permainan ni. Tapi semua tu cakap kosong aja. Asas-asas ni. Saya perlu belajar semuanya sekarang juga. Tunggu, apa asas-asasnya tu? Maksud saya, bukankah Beyblade dia cuma tangguh? Tarik je macam ni dan buk-buk-buk-buk. Lepaskan je. Awak ada banyak lagi kena belajar. Tengoklah ni. Dah nak mula dah. Tengoklah tu. Wow, show akan masuk dalam TV lah. Rasanya pemain Beyblade dah sedia maklum kejohanan daerah akan bermula di seluruh negara. Dan tetamu hari ini, salah seorang pencabar terhandal untuk kejohanan ini, Shu Kurenai, ada di sini bersama kami di dalam studio. Shu nampak sangat hebat dalam TV ni lah. Dia memang gempak. Ramai yang gelarkan dia antara blader yang paling berbakat yang ada dalam lebih satu dekad ni. Ya, apa-apa je lah. Kami dah faham. Shu lah yang paling hebat. Saya dah penat dengan semua ni tiap kali. Bei Shu Kurenai adalah Storm Sprizen. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Penamat keluar gelanggang. Kekuatan Storm Sprizen tak boleh ditandingi. Shu dah buktikan yang dia adalah Beyblade yang memang menakjubkan. Wow, awak nampak tak tu? Hanya dengan satu serangan. Wow, dia memang yang paling hebat. Tak macam kebanyakan kita ni, asas-asas dia agak kukuh. Oh, iya ke? Dah tentulah, saya dah faham. Baiklah. Tunggu. Awak nak pergi mana? Betul tu, apa yang dia cakap? Budak tu ada semut dalam seluar dia. Tempat ni nampak lebih teruk dari sebelum ni. Macam mana saya boleh terjebak dengan semua masalah ni? Saya dah faham dah. Asas, asas. Asas, asas. Asas, 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 asas. Latihan buat kita sempurna. 3, 2, 1. Ayo. Doktor yang macam tu boleh membantu dia dengan asas-asas. Nampaknya begitulah. Aduh, sakit betul lah. Apa buat tu, Fong? Shu! Hei! Saya nampak awak dalam TV. Awak memang hebat. Serius hebat. Pihak lawan awak tu pula nampak sangat mencabar. Awak kalahkan dia dengan satu serangan dah macam senang sangat. Itu memang klasik. Awak menang tak berapa puluh sikit pun. Saya teringin nak buat macam tu. Jadi esok, teruja tak bila kejohanan tu nak bermula? Awak pun tahu kan? Baguslah. Saya dah mula rasa gementar. Saya tak percayalah. Hei, Shu. Saya nak pergi peringkat negara juga. Saya sebenarnya nak kalahkan awak dah ambil tempat pertama. Ya, apa-apa je lah budak baru. Saya dah lama mula dululah. Saya dah bertarung sebelum awak lagi. Saya tak cakap pun tentang siapa yang bermain ni dulu. Jumpa awak di peringkat akhir nanti ya. Dah tentu saya akan jumpa awak di sana. Baiklah, saya akan lakukannya. Awak tengoklah nanti. Saya dah boleh nampak sekarang. Saya dah tentu akan menang dengan semua asas-asas. Inilah masa saya untuk bersinar. Awak lupa tali leher awak. Betul. Siapa dah lapar? Saya! Saya pun sama. Waktu pelik betul lah. Dia asyik lari ke sana sini dengan mencari asas-asas. Berdiri dengan tangan dan macam-macam. Kenapa dengan dia tu? Kejohanan kan dah nak bermula. Memang patutlah abang kamu tu nampak bersemangat sekarang ni. Kita lebih teruja dah tu. Betul apa yang awak cakap tu. Hei, janganlah cakap abang kamu macam tu. Kalau nak jadi bagus dalam sesuatu perkara, kamu kena buat yang terbaik. Kerja keras, betul tak? Ya. Teruskanlah, Fok.
Veltrek. Bersama, saya tahu kita boleh lakukannya. Hei kepada semua Bladers. WBBA menjemput anda ke kejohanan daerah. Ramai betul yang hadirkan diri. Untuk mereka yang belum lagi mendaftar, masa awak dah hampir tamat. Jadi bertindak cepat dan pastikan awak dah bersedia untuk bertarung, okey? Semua orang nampak macam kuat je. Tapi saya dah sedia nak lakukannya. Tengok toko. Fok nampak gementar je. Awak nampak tak? Di sinilah. Asas! Betul tak? Ya. Selagi saya buat semuanya mata yang saya buat dalam latihan saya, saya mesti boleh. Semua, masa untuk mulakan upacara pembukaan. Pertama kali kita akan mendengarkan ucapan pembukaan daripada Presiden WBBA dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kejohanan Encik Shin Komazaki. Selamat datang pada semua Bladers. Awak adalah masa depan untuk Beyblade. Perjalanan panjang awak ke pentas dunia akan bermula di sini. Tapi kemenangan hanya boleh dimiliki oleh mereka yang mempunyai kekuatan yang teguh. Saya harap awak semua dapat lakukan yang terbaik. Dengan itu, kita mulakan pertarungan pertama dan juga pusingan yang pertama. Dan blader pertama yang akan dipanggil ke atas pentas adalah Vol Aoi. Baiklah, awak boleh lakukan. Aku percaya, Vol. Hei, hati-hatilah. Boleh tak awak tengok ke mana awak nak jalan? Oh, hei Honcho. Apa khabar? Kenapa awak di sini? Tak cukup jelas lagi ke? Pesaing Vault dalam pertarungan pertama ni adalah pesaing yang hebat untuk kejohanan ini, Rantaro Kiyama. Kedua pemain dah bersedia untuk balik. Raging Rock Tower menentang Victory Veltriac. Siapa antara mereka yang akan layak ke pusingan seterusnya? Semoga berjaya, Vault. Biar betul. Siapa yang sangka saya akan jadi lawan pertama awak? Awak tak ada peluang lah, kawan. Bukan dengan Rock Tower saya. Fokus. Perlawanan dah nak bermula. Ini akan menjadi perlawanan pembukaan yang menarik dalam kejohanan daerah ini. Lebih-lebih lagi bila kita semua tahu yang juri rasmi kita adalah tak lain dan tak bukan lagi Shin Komazaki. Pemain pertama yang dapat dua mata akan menang pusingan pertama. Penamat hidup atau penamat dua gelanggang akan bernilai satu mata setiap satu. Penamat musnah akan dapat dua mata. Kedua pemain, Traktor B pihak lawan anda. Saya bergantung pada awak, kawan. Mari tunjukkan pada mereka apa sebenarnya Beyblade. Macam itulah, Vault. Kena yakin. Pertarungan pertama. Okey, cuma fikir. Asas-asasnya. Pastikan lengan pembaling awak kuat. Rendahkan badan ke lantai, tanam kaki awak. Dan yang terakhir sekali, seru semua kekuatan awak dan ayuh hancurkan. Dia dapat semua asasnya, tapi itu tak membuktikan apa-apa. Baiklah, sedia. Tiga, dua, satu. Ayuh hancurkan! Baiklah, pendaratan yang bagus. Lakukannya, Rock Tower bergerak ke tengah, menunjukkan stamina yang hebat. Tapi menyerang adalah istimewaan Veltriac. Dia dah bersedia untuk menyerang. Jadi awak berjaya untuk buat pendaratan dengan betul kali ini. Ini yang pertama kali, betul tak? Itu pun dia. Serangan pertama. Ya! Serangan awak tak ada apa-apa kesan. Walaupun lepas serangan kuat daripada Veltriac, Rock Tower masih kekalkan kerajuannya. Dengan disk yang berat dan hujung yang tajam dan mencutuk tulang yang buatnya berpusing sepantas kilat. Dan inilah sebabnya mereka gelarkannya jenis stamina. Baiklah, Rock Tower. Mari lakukannya. Ia
adalah penamat luar gelanggang dan satu mata diberikan kepada Raging Rocktavor. Rocktavor menggunakan serangan garangnya untuk membuat Bulk Reactor keluar dari stadium ini. Penamat luar gelanggang yang tepat pada masa ini dah letakkan Rantaro di hadapan dengan satu mata. Persoalannya, bolehkah dia bawa nama dia terus ke pertarungan seterusnya? Rocktavor ada ciri-ciri graviti yang membuat ia berpusing saja tak kira apa. Tak mungkin awak akan mampu untuk kalahkan saya. Tapi jangan lepas sendiri awak sangat. Tak ada orang lain boleh kalahkan saya pun. Oh, tidak. Awak tak berguna. Ini memang sangat hebat. Ha? Saya memang nak sangat pertarungan yang macam ni sejak dulu lagi. Satu perlawanan yang kuat menentang pihak lawan yang buat saya terkobar-kobar. Saya bersemangat sekarang. Ini memang hebat. Dan perlawanan ini baru je nak bermula. Dia nampak agak teruja untuk seseorang yang tengah kalah. Wah, memang macam tu. Jangan lupa, dalam pusingan pertama, pemain pertama yang dapat dua mata akan menang. Saya tak terkejut kalau Rantaro berada di atas buat masa ini. Adakah dia akan mengejar kemenangannya atau Vol akan halang dia dalam tracknya? Betul, nampaknya memang tercipta untuk dia. Dia tak boleh dihalang. Apa yang kita boleh buat untuk menang Veltriac? Pusingan kedua. Wow, ini semua sangat hebat! Apa benda tu? Dia gerakkan peluncur dia. Baiklah, itu dia! 3, 2, 1! Ayo! Victory Veltriac menuju ke arah Rocktavor dengan penuh dendam. Yes, sekarang barulah hebat. Wow, dia serangnya menarik. Veltriac sedang menghampiri penghujung stadium. Apa sebenarnya yang tengah berlaku ni? Veltriac menjunam untuk satu lagi serangan. Tak mungkin. Victory Veltriac tak berhenti menyerang lagi dan lagi. Saya tak pernah tengok lagi pertarungan macam ni. Awak bagus, Veltriac. Rasakan tu, yang tu dan tu. Masa tu, rasakan. Hei, sekejap. Apa dia cakap tadi? Tengoklah tu. Wow. Serangan apa pula macam tu? Serangan pusingan 360 Veltriac tak membuka langsung peluang untuk Rocktavor menyerang. Dah tentulah semua kuasa serangan tu. Veltriac adalah jenis yang sesuai untuk serangan hyper. Dia lepaskan pada satu sudut yang berikan dia kelebihan untuk kuasai lantai stadium. Itu akan menyempitkan laluan pusingan Veltriac dan menambah kuasa. Boleh tahan juga. Tunggu sekejap. Saya ingatkan budak ni budak mentah saja. Tak ada orang boleh hebat macam tu dalam satu malam. Dia dapat fikirkan semua tu hanya dengan naluri dia. Dia dah semakin bagus. Awak bagus. Vault mungkin blader yang sejati. Bertahanlah orang tabur. Kita masih boleh kalahkan. Veltriac, saya tahu awak memang nak menang. Saya dapat rasa kena awak nak. Ayo, mungkin berlaku. Penamat musnah. Dua mata diberikan kepada Victory Veltriac. Vault Aoi menang dengan dua mata berbalas satu. Yeah, bagusnya. Penamat musnah. Vault Aoi dah bangkit pula dan menang. Dia menang. Awak nampak tak rush launch dia? Penamat musnah dia tu memang hebat. Bagus. Dan macam itulah caranya ya semua. Pertarungan pertama yang hebat. Saya tahu memang boleh lakukannya, Bob. Kita dah menang, Veltriac. Ini kemenangan kita yang pertama. Teruskan lagi, ya kawan.
Awak dah kalahkan saya, budak baru. Saya tak nafikan. Ini kali pertama saya rasa seronok bila kalah, tahu tak? Betul ke ni? Ya, tapi dengar. Satu hari nanti saya akan berlawan semula dengan awak dan saya akan menang. Sebelum tu, jangan biasa siapa jatuhkan semangat awak, okey? Baiklah. Janji kita akan lawan semula. That's right. Bersama kita akan jadi pasukan Beyblade yang terbaik dalam dunia. Survive during the battle, they come alive. Our goal's the same.